Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oyan TV. Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyan ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari Lego. Oke ya, kali ini kita dapat requestan dari Tegar Abimanyu untuk bikin karakter burung ya. Oke, buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke ya, untuk burung sendiri itu banyak sekali jenisnya ya. Nah, kita nyoba-nyoba bikin bentuk burung dan hasilnya ya seperti ini. Jadi ini lebih mirip burung apa? Coba tuliskan di kolom komentar ya, ini jenis burung apa. Karena saya asal bikin aja, karena yang penting bentuknya itu mirip burung ya. Nah, ini kelihatannya burungnya itu lagi kedinginan ya, jadi agak meringkuk ya palanya. Oke, di video-video sebelumnya kita juga udah pernah bikin beberapa bentuk burung ya, ada burung bango, ada burung elang yang sedang terbang, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, silahkan sobat Oyan acak-acak aja di bagian playlist binatang ya. Kita udah bikin banyak karakter-karakter binatang juga. Jadi sobat Oyan yang mau request untuk bentuk karakter binatang, coba tuliskan di kolom komentar ya, nanti akan kita coba dulu. Dan oke ya, kali ini kita akan coba bikin burung ini dengan menggunakan blok Lego. Nah, ini mungkin bakal jadi video yang singkat karena pembuatannya sendiri ini mudah sekali ya sobat Oyan di rumah, asal bentuk Legonya itu sama dengan yang kita punya. Ini pembuatannya tuh bakal mudah banget ya. Jadi buat sobat Oyan yang mau ikut coba membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Atau misalkan sobat Oyan hanya sekedar pengen nonton aja, gak apa-apa ya, tapi seperti biasa saya minta tolong untuk jangan skip iklan atau melewatkan iklan ya, biar saya makin semangat lagi bikin kontennya. Dan terima kasih buat supportnya ya, mudah-mudahan kita bisa sampai ke 10.000 subscriber di tahun ini ya.
Dan oke, ini adalah burung yang terbuat dari blok Lego versi Oyan TV. Oke, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Aktifkan tanda loncengnya agar Sobat Oyan nggak ketinggalan video-video terbaru dari Oyan TV. Sampai jumpa di video berikutnya.